Alright, tujuan video hari ini apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, macam mana korang nak buat RM10 sehari tanpa mengeluarkan satu sen pun, tanpa mengeluarkan modal langsung 100% percuma, dan macam mana kita boleh dapat duit tu on the spot, kira terus dapat duit tu pada kita. Okey, sebelum saya cerita benda tu, saya nak bagi tahu terlebih dahulu, nama saya Syed Muhammad dan saya merupakan pengasas kepada branding Let's Lepak ni. Dan tujuan saya buat Let's Lepak ni adalah untuk nak cari apa di luar sana yang tanpa modal kalau boleh, ataupun modal yang cukup rendah supaya kita boleh start something online. Dan bila kita dah start, biasalah benda tanpa modal ni mungkin kita tak boleh buat duit banyak dengan cepat pada waktu permulaan tu. Dan macam mana dengan permulaan duit yang kita dah mula dapat tu, macam mana kita nak capai jutawan online. Jadi kita kena start somewhere. So baik kita start dengan benda-benda yang tanpa modal ni ataupun yang modal yang cukup rendah, dan macam mana kita boleh berjaya di dalam online. Tu misi dan visi saya. Saya nak bantu seramai yang mungkin. Dengan saya sendiri akan buat benda ni, dan saya akan mencari teknik-teknik yang okey, saya kongsi sekali, dan sama-sama kita capai kewangan yang orang kata okey di dalam dunia online ni lah. Okay, bagi korang yang belum lagi subscribe saya punya YouTube ni, ada butang subscribe. Korang tekan butang subscribe di bawah tu. Lepas tu di sebelah butang subscribe ada butang loceng. Korang tekan butang loceng tu. Tujuan dia untuk dapat notifikasi, sebab ada antara benda-benda yang saya kongsi di dalam ni, dia memerlukan tindakan yang lebih pantas. Jadi orang yang buat tindakan dulu akan dapat orang kata income yang lebih okay. Ada benda-benda yang macam tu juga. So jadi tekan loceng tu supaya bila saya upload video, koranglah orang pertama yang akan dapat notifikasi tu. Okay, alright. So jom kita tengok benda ni, apa dia sebenarnya dan macam mana. Okay, ini adalah sistem dalam Mamasap. Kalau korang tak tahu apa dia sistem Mamasap ni, korang boleh tengok, ada saya letak link di bawah juga. Video macam mana cara nak buat RM10,000 sebulan, sebab dekat sini korang boleh buat lebih daripada tu malahannya. Tapi saya nak tunjuk kepada korang macam mana korang boleh buat RM10 sehari dengan mudah. Okay, alright. Untuk menjadi ahli kepada Mamasap ataupun nak start jual barang-barang adalah 100% percuma. Korang tak perlu keluar duit. Okay, di bawah juga ada description di mana saya kata berniaga restoran tanpa modal dekat situ tu. Korang tekan link di situ dan korang akan masuk ke dalam landing page saya. Di situ ada banyak information tentang Mamasap yang korang boleh tengok juga, dan ada Telegram group. Okay, mungkin saya letak juga Telegram group saya link di bawah. Korang boleh masuk dalam tu, dan step untuk nak jadi ahli ada di situ. Okay, percuma sahaja. Alright, okay. So apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, okay. Now, Mamasap ni dia ada macam-macam benda. Okay, ni saya buka dalam PC ya, dalam phone mungkin lain, dalam PC mungkin lain. Jadi nanti bila korang dah join, semua ilmu ni ataupun semua step by step dia akan kami tunjukkan lah. Okay, so saya nak tekan POS dekat sini. POS ni apabila ada order. Okay, now katalah korang macam saya di Cyberjaya. Okay, tak semestinya saya kena jual di Cyberjaya. Saya boleh jual di mana-mana saya nak pun. Di Pulau Pinang ke, di Perlis ke, di mana-mana sahaja. Okay, cara dia korang boleh pilihlah outlet yang berdekatan, dan nanti ada runner yang hantar. Jadi korang tak payah keluar dari rumah pun. Korang 100% di rumah je. Kita buat semua benda ni di rumah. Tak payah pergi mana-mana pun. Untuk dapat RM10 ni sebenarnya amat mudah. Okay, so saya nak tunjukkan kepada korang. Alright, okay. So sekarang ni sebab saya Cyberjaya, saja je saya pilih outlet Cyberjaya. Dan di sini, okay, banyak sebenarnya item Mamasap. Memang banyak sangat. Time raya tu pun, tak time raya pun korang boleh je nak jual tart nenas ni ke, nak jual cornflake crunchy ke. Lepas tu dia ada barang kosmetik juga. Bukan sahaja tertakluk kepada kek dan makanan. Okay, kita ada kambing perap. Ini kambing perap lah ni dalam banyak kuantiti. Ada yang dalam satu kuantiti juga. Ni frozen lamb perap. Lepas tu kita ada daging. Kita ada macam-macam lah dekat sini. Sebenarnya kita ada serondeng. Okay, ini daging. Okay, ni apa yang saya nak tunjukkan kepada korang. Okay, macam kek ni. Okay, kek
cake ni, alright, ni nama dia Red Velvet Full Nutella. Okay, now harga dia sebenarnya, harga jualan pada customer adalah RM50. Korang boleh tengok dekat sini. So saya dah pilih dekat sini. Okay, saya dah pilih satu kuantiti dia, harga dia RM50. Now total korang boleh tengok kat sini RM50. Okay, sistem ni memerlukan hanya RM40 sahaja. Okay, so korang ambil duit daripada customer RM50, korang beli dalam benda ni, dalam sistem ni, okay? Korang hanya bayar RM40, korang dah dapat RM10. Okay? Alright. So, dengan RM10 tu, korang dapat cash tu direct daripada customer sebab korang buat pembelian di sini. Dan sekejap lagi saya tunjuk, korang hanya menggunakan runner sahaja di dalam sistem. Saya bukan nak cerita macam mana cara nak buat, tak. Saya nak tunjuk menggunakan runner, runner yang akan hantar pada customer. Of course, harga delivery tu lain lah. Okay. Now, kalau korang kata harga RM50 ni mahal, contohnya, okay, nak jual susah contohnya, tapi sebenarnya tak susah pun sebab kek dia sedap. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana cara nak buat penjualan dia. Katakanlah korang kata RM35 is the best. RM35 guys, cake. Okay, brownies. Brownies ni memang sedap gila. Nanti saya tunjuk benda dia. Okay, RM35 dan sistem hanya perlukan RM25 sahaja. Korang dah buat keuntungan RM10. Okay, kalau orang yang beli tadi tu, katakanlah dia beli yang ini, satu. Okay, lepas tu dia nak beli contohnya benda ni pula. Okay, kita boleh je upsell. Okay, now dekat sini korang dah buat RM20 dah keuntungan. Nampak? RM60 sistem perlu. Korang hanya korang minta kepada dia orang RM80 kepada customer. Sistem RM60, korang dah buat untung RM20 dengan satu customer. Okay, kalau dia nak tambah lagi 2-3 item, itu bergantung kepada kepandaian korang macam mana nak upsell kepada customer. Okay, dah banyak orang dalam satu orang, dia orang boleh upsell macam-macam, boleh jual towel, boleh jual apa, macam contoh dory skin ni ke, atau boleh jual krepek ke, adalah macam-macam produk yang ada dekat sini yang korang boleh check sendirilah, macam kacang dal dan sebagainya. Okay, saya bukan nak tunjuk benda tu, tapi apa yang saya nak tunjukkan kepada korang macam mana korang boleh buat RM10 dengan mudah tanpa modal, sebab korang tak payah keluar satu sen pun. Okay, now next step, macam mana korang nak market benda ni. Okay, ni kalau korang dah join, kita akan bagi semua benda ni, semua step by step akan ada. Okay, now dekat sini apa yang korang tengok, ini adalah copywriting dan bank gambar. Okay, korang boleh tengok dekat sini. Okay, tadi saya cakap Red Velvet Full Nutella. Okay, dekat dalam Red Velvet, sebab Mama Sub ni ada beberapa jenis Red Velvet. Okay, kita ada ayat copywriting dan kita ada gambar. Okay, so saya nak buka yang gambar ni dulu. Alright. Okay, so anytime ikut suka korang, korang nak join, nak keluar balik, nak join balik, tak ada masalah. Tapi yang penting benda ni dah siap tau. Okay, apa yang saya nak tunjuk kepada korang. Okay, internet saya agak slow sedikit hari ni. Okay, alright. Okay, ini adalah promo lah Red Velvet. Okay, bila promo korang tak dapat commission macam tu lah, sebab dia ada discount kan. Okay, so yang saya nak tunjuk kepada korang ni, okay, Red Velvet Full Nutella macam ni. Okay, kita dah ada gambar testimoni sekali dekat sini. Alright, tapi saya tak nak cari yang macam tu lah. Dia ada dua tadi ya, dua link untuk gambar. Tapi apa yang saya nak tunjukkan kepada korang macam ni ya. Okay, saya buka ni. Okay, sebab saya bila saya suka tengok bila orang dah makan sedikit ni dengan gambar ni, atas ni full Nutella. Okay, Nutella ni sebenarnya dia menggunakan 100% original Nutella tau. Okay, so saya sendiri bila tengok gambar ni, saya rasa macam uish nak makan ni telur. Serius, kalau korang beli sendiri pun korang makan memang sedap. Tambah saya suka letak dalam peti ais sejuk-sejuk makan, memang best. Okay, alright. So gambar ni korang boleh ambil, bukan setakat gambar je. Okay, banyak ni, ada banyak gambar, ada testimoni. Okay, saya nak cari video. Kadang-kadang ada video, bukan kadang-kadang, memang ada video dalam ni, semua dah ada dalam ni. Cuma saya nak cari banyak sebenarnya, korang boleh cari apa saja. Bukan setakat dalam ni je. Kalau korang join dalam kita punya support group pun, kita akan bagi copywriting yang terbaik, kita akan bagi video yang terbaik. So banyaklah leader-leader yang akan kongsikan semua benda tu. Okay, ada video cara orang makan, lepas tu boleh buat secara birthday contoh dekat sini kan.
Okay, kita mesti ada kawan-kawan yang yang tengah birthday ke, yang tengah apa-apa ke kan, bulan ni ada birthday diorang. So boleh je kita tunjukkan kepada diorang kalau diorang nak beli. Ataupun mungkin kawan kita, isteri dia ke ataupun husband dia ke punya birthday, so kita boleh tunjuk benda tu. Okay, saya nak cari video tapi sebab internet macam lambat. Okay, macam ni lah, ini adalah video sebenarnya saya rasa. Okay, ni pun nampak macam video juga. Okay, macam ni kalau korang tengok. Okay, ini adalah video cara dia letak Nutella tu macam mana. Kita ada juga video orang makan. Okay, cara orang makan bila masuk mulut tu. Sebab video-video macam ni dia dia menarik sebenarnya. Okay, so jadi korang boleh ambil gambar-gambar ni semua. Korang boleh share je ke dalam Facebook ke, ke dalam apa, macam gambar ni kan, okay? Ke kawan-kawan korang, okay? Itu cara yang paling mudah sebenarnya. Kawan-kawan kita ni, itu yang korang boleh dapat RM10 sehari ni, tak tak ada masalah. Korang ambil je gambar-gambar yang ada kat sini, korang kata yang korang sekarang dah start menjual benda-benda ni, korang bagi gambar, adalah teknik dia semua macam mana nak 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 message kepada orang, semua tu kita ajar, okay? So lepas tu korang hantar je pada kawan-kawan korang dan korang tengok respon dia orang. Okay, seorang saja beli korang dah dapat tadi RM10. Okay, now ini adalah Nutella, Red Velvet Full Nutella. Okay, so apa kata kalau kita tengok dari segi tadi, okay, copywriting. Okay, mungkin kita boleh tunjuk sedikit dari segi copywriting juga. Okay, saya buka copywriting dulu. Right, okay, dekat sini copywriting dah ada dah ayat dia. Dekat sini bawah ni korang boleh letak phone number korang. Korang boleh post dekat mana-mana pun, dalam WhatsApp group ke, dalam Telegram group ke, dalam mana-mana. So benda ni semua dah siap. Itu yang saya nak ceritakan kepada korang. Okay, so ini yang saya tunjuk yang commission RM10. Dan korang boleh bertambah-tambah lagi apa item yang korang nak. Banyak ni kat sini, korang boleh tengoklah semua copywriting yang ada. Kek sedap, murah dan membaloi hanya di bawah masak, Red Velvet Full Nutella. Dia dah tulis semua macam-macam. Jadi kita boleh copy dan paste dan hantar. Itu je kerja kita. Okay, dah lah percuma. Ayat copywriting dah ada, gambar dah ada, video dah ada. Kerja kita ambil semua benda ni dan post. Korang tak payah nak fikir apa pun. Tu je kerja korang buat untuk nak dapat. Okay, ni saya cerita RM10, sebenarnya korang boleh buat lebih lagi. Itu semua cerita kemudian, korang boleh tengok juga video saya yang lain. Okay, alright, so tadi saya nak tunjuk dari segi okay, banyak item yang ada ni. Red Velvet, lepas tu ada DFCC Standard, Pandan Gula Melaka, semua dah ready. Okay, macam brownies. Okay, so kita buka satu brownies ni. Okay, sebab tadi saya kata yang brownies pun RM10 juga komisen dia. Okay, semua gambar ni dah ada, dah ready. Okay, jadi korang ambil je. Alright, korang tengok lah berapa banyak ni gambar yang ada. Kalau kata contoh macam dalam ni mungkin tak berapa menarik sangat, korang boleh pula pergi, sorry saya terbuka folder pula. Okay, tutup boleh folder ni. Alright, so korang boleh juga join lagi satu. Sebab setengah dia ada dua yang dah ready. So macam yang ni, kita ada nombor dua. So kita boleh buka yang nombor dua. Dekat sini pun akan ada gambar yang berbeza pula dekat sini. Okay, sini pun banyak video nampak. Ini video-video, okay. Dia bukan cerita satu je jenis brownie. Sebab kita ada beberapa type of brownie. So semua gambar ada dekat sini yang korang boleh guna pakai. Okay, now last kali apa yang saya nak share kepada korang. Alright, ini adalah produk terbaru Mama Sub. Okay, sushi. Sushi, lepas tu kita ada macam roti cinnamon ni kan. Okay, semua benda ni kita boleh jual juga. Alright, sushi ni harga dia RM60. Okay, dan semua gambar ni dah ready. Dan kita boleh jual ramai sebenarnya customer saya yang beli sushi ni. Dan lepas dia orang dah try sushi ni, dia orang nak try pula produk yang lain. Okay, ni Mama Roll lah sebenarnya. Okay, kita ada lagi satu type of sushi, kita panggil sushi box. Okay, saya just scroll dulu untuk bagi dia loading dulu. Okay, ini sushi Mama Roll dia panggil. Okay, setiap satu ni adalah satu sushi yang ada nasi ala-ala Jepun. Dalam tu ada
apa seaweed, ada semua benda lah, dan sos dah diletak macam ni di atas. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5 type yang berbeza yang kita boleh promote pada orang. Dan yang saya nak tunjuk kepada korang, kalau tak ada di sini pun ada di tempat lain, tak jadi masalah. Tapi ni je lah. Okay, banyak lah sebenarnya gambar. Saya nak tunjuk pasal benda ni. Ni lagi satu sushi yang ada. Ini semua item yang ada dengan Aeon. Korang tahu kan Aeon kan? Mall kan? Okay, so Mama Sap dah kerjasama dengan Aeon. Alright, so saya buka balik Mama Sap punya sistem. Okay, saya just nak share kepada korang. Saya buka di sini. Alright, semua benda dah ready. Semua guna sistem online sahaja. Okay, kerja kita macam saya kata, post saja, hantar pada kawan-kawan pun dah cukup dah, dah boleh dapat dah commission. Alright, jadi kalau korang rasa susah sangat nak dapat duit, jarang sangat nak dapat duit, ini adalah satu benda yang percuma yang korang boleh start bila-bila masa. Ini semua ni, kalau korang tengok kat sini, ini semua adalah Aeon. Okay, Taman Maluri, Bandar Utama, Bandar Puchong, okay, Queens Bay dekat Pulau Pinang, Bandar Dato' On, Tebrau, Johor, semua ni, Bukit Indah, Seremban ada. So bukan sahaja di KL Selangor, di mana-mana sahaja yang korang nak jual pun boleh jual. Okay, so kalau korang buka dekat sini ni, semua item yang ada di Mama Sap kita boleh jual sahaja pada siapa-siapa yang kita nak. Guna je gambar yang dah ada, guna je ayat marketing yang dah ada, dan di situ kita dapat commission. Dan next step, bila dah dapat duit, apa yang kita perlu buat untuk pergi ke step kedua, ketiga dan capai kewangan yang betul-betul lumayan. Sebab dengan Mama Sap ni dah ramai sangat yang buat income RM10,000 sebulan, RM20,000 sebulan, beli kereta baru, semuanya ada. Nanti dalam testimoni semua kita akan tunjukkan. Bila korang dah masuk dalam grup Telegram saya, banyak benda di situ yang korang boleh tengok juga nanti. Okay? So itu sahaja video yang saya nak kongsikan di sini. Bukan tak ada jalan penyelesaian untuk korang. Kalau korang dah tak tahu cara nak buat duit, dah tak nak keluar duit dan sebagainya, tak payah beli barang simpan pun guys. Okay, masuk percuma. Ambil gambar-gambar tadi, ambil copywriting, blast je di mana-mana, InsyaAllah ada rezeki korang. Dan RM10 nak dapat komisen sehari tu, InsyaAllah sangat mudah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi di dalam video-video yang akan datang.